Shalom. Kami sudah sampai di Pesat Salatiga. Saya bersama suami dan tiga orang rekan-rekan yang akan mengikuti pelatihan perintisan gereja di sini di Pesat Salatiga, yaitu Alberto dan Jeffrey dari Batam. Jadi suasana di sini senang sekali, udaranya dingin, bersama dengan Fidel. Jeffrey. Halo. Jeffrey dari Batam masuk ke Jakarta, kembali ke desa. Kami lagi bersiap-siap nih, teman-teman, untuk menuju ke tempat pelatihan. Ini tanahnya luas sekali ya. Lokasinya ini ada berapa hektar nih? Luas sekali. Luar biasa. Thank you Jesus. Kemarin kami perjalanan 6 jam. 6 jam dari Jakarta jam 12 sudah masuk ke Kota Salatiga jam 6.30. Kar masih pakai sepatu, teman-teman. Oh, foto dulu. Pak Pendeta foto dulu. Jadi kami akan mengikuti ibadah pembukaan. Untuk di sini ada STT juga dan ada pelatihan untuk perintisan gereja. Nah, ini di dalamnya ada aula sangat besar. Di sampingnya banyak sawah-sawah. Oke, mari teman-teman ikuti terus aktivitas kami hari ini, akan mengikuti ibadah pembukaan STT di Pesat dan pelatihan perintisan gereja Stefanus Hamaris Hall. Selesai ibadah ada sesi pengenalan visi. Jadi kami juga bertemu dengan bagian kampus STT ini. Iya, iya. Ini mahasiswa STT Pesat Salatiga. Thank you.
cowok tolong maju ke depan. Cowok. Ya, tiga. Ya. Di depan, dekat aja. Aduh. Nah, itu tuh kita. Jadi perlu sepatu. Sebagai simbolis di mana mereka sepatu agar tantangan-tantangan di lapangan itu duri dan tajam, kerikil-kerikil tajam bisa dilihat, kita gak bisa menghilangkan tantangan di lapangan, tapi begitu kita rela dipakai Tuhan, dipakai itu siap. Ini mahasiswa-mahasiswa yang akan mengikuti pelatihan perintisan gereja. Ada 12 orang. Kita lihat mereka yang mau pakai sepatu itu betul-betul rela. Karena Tuhan bilang alangkah indah telapak kaki yang membawa kakaknya. Wah, ini mah sepatunya bagus, New Balance. Untuk mau memakai, saya berjanji bukan hanya memperlengkapi, tapi kami akan mendampingi sampai jemaat itu terus. Apapun kesulitan di lapangan, jangan khawatir. Selain ada Tuhan Yesus dan Roh Kudus, kami siap menjadi mentor dalam suka dan duka. Sudah? Oke, teman-teman semua. Ini peristiwanya di Sukarembah. Tapi ada yang nggak kelihatan di sini loh. Di situ ada Raja Saul dan jenderal-jenderal. Pada waktu ditantang, mereka nggak berani masuk ke lapangan. Nah, kami pakai ukurannya disebut jemaat minimal ada 12 orang percaya. Ada 12 orang percaya yang dibaptis menjadi murid Yesus dan aktif memuridkan orang lain. Jadi, visi kami minimal setiap perintis nanti akan dikelilingi 12 penginjil. Jadi kita menaruh Tuhan Yesus mini di setiap desa yang ada. Kami akan dampingi sampai setiap hari. Iya, kue. Kami kok membagi-bagikan kue untuk orang besar. Datang ke sini ambil. Ini pabrik, Pak. Di sini ruang makan anak-anak. Kami mau bertemu dengan rekan pengurus pesat di sini. Sekarang lagi di Kota Salatiga, teman-teman. Ini di Cafe Ole, suasananya seperti ini. Menyenangkan bisa jalan-jalan lihat Kota Salatiga. Luar biasa. Kami lagi bertemu dengan Pak Ahmad Tabrani dan istrinya, pengurus pesat. Kita makan di sini.